Selamat malam, masih bersama Antikan Lawas Jackson. Kali ini Jackson akan mengulas tentang kinangan gembol ya. Jadi kinangan itu ada yang kinangan yang kuningan biasa ya. Ada kinangan yang dari kayu. Itu biasanya untuk orang-orang yang bawah ya, kelas bawah begitu. Kalau yang kinangan yang kuningan itu untuk orang menengah ya biasanya. Tetapi kalau sudah kinangan gembol seperti ini, koleksi Antikan Lawas ini adalah untuk kaum bangsawan ya. Untuk kaum bangsawan. Jadi mohon maaf tadi ada kucing lewat. Ini adalah kinangan gembol yang diameternya 20 ya. Jadi yang besar itu mahal, yang semakin kecil juga mahal. Ini kayunya masih bagus, kayu jati ya. Istimewa barangnya ini. Jadi kinangan gembol ini digunakan zaman dulu khususnya kaum bangsawan ya. Ini untuk yang kinangan jenis gembol ini itu untuk nginang. Menggunakan sirih ya, ini ada bekas kapurnya. Fungsinya adalah untuk menguatkan gigi ya pada zaman dulu. Nah, ini diameternya agak besar ya. Diameternya agak besar. Kalau yang ini agak sedikit berbeda ya, karena modelnya ini di luar Jawa ini. Jadi modelnya ini dia khusus ya, agak beda. Nah, kalau yang ini diameternya sama sekitar 20-an ya, 25, 27 ya. Ini paling besar ini. Paling besar. Ini adalah kinangan gembol. Jadi jenis kinangan yang paling tinggi kelasnya adalah kinangan gembol ini ya. Nah, ini biasanya sangat mahal ya. Pasarannya satu kinangan ini bisa sampai 2,5 juta. Tergantung dari kualitas barangnya ya. Ini pasti barang lama ini. Silakan kalau ada yang berminat bisa menghubungi Antikan Lawas Jackson. Nomor kontak yang ada di deskripsi ya, channel YouTube. Kalau ada seputar pertanyaan tentang produk ini bisa menghubungi di komen ya. Atau komen aja. Demikian, ulasan tentang kinangan gembol ya. Selamat malam. Thank you for watching us. Good night.